kalau kita dulu mungkin kita punya pengalaman sebagai anak siswa di sekolah, perkelahian semacam itu kadang-kadang sering kita lihat gitu, walaupun kita tidak membenarkan hal tersebut, tetapi model seperti itu bukan hal yang kemudian layak untuk dikriminalisasi. Justru itulah tadi di dalam rapat Komisi 3 juga ulang kali ditekankan bagaimana kemudian pembinaan dan pendidikan terhadap anak-anak ini yang lebih didepankan. Berarti motif berantemnya atau tujuannya seperti apa ini belum tahu juga sebetulnya? Belum jelas? Tidak ada. Jadi motif ini bukan untuk melukai si pelapor, bukan. Ini pertandingan aja. Seolah-olah ada pertandingan tinju, ada perkelahian duel satu lawan satu. Yang awalnya ya. Jadi betul. Gini, saya tambahkan sedikit. Jadi awalnya itu ada pembicaraan untuk dilakukan di ring dan memakai sarung tinju. Akan tetapi disepakati pada saat itu untuk dipercepat dan dilakukan pada saat itu. Nah, itu yang kami dapatkan informasi dari anak korban atau anak saksi. Kita dapatkan informasi pada saat pemeriksaan kita mendengarkan langsung mereka menyampaikan. Jadi pada prinsip dalam hal ini prinsipnya bahwa kita berharap penyelesaian yang dapat dilakukan oleh pihak penyidik kita dorong untuk dapat diselesaikan secara restoratif justice atau diversi, karena memang dalam undang-undang perlindungan anak sudah diatur. Kalau perundungan verbal dan psikis yang sama tadi dikatakan oleh tidaknya, jadi kan pertanyaan yang tadi di atau pernyataan yang disampaikan oleh anak korban, kami juga sudah tanyakan kepada klien kami atau anak yang berada dengan hukum. Mereka semua menyampaikan bahwa tidak pernah membuli atau menyampaikan kata-kata seperti itu. Itu jelas. Makanya kami tadi meminta waktu kepada pimpinan atau Komisi 3 untuk dapat mendengarkan juga keterangan dari anak-anak yang berhadapan dengan itu. Jadi bukan dari satu pihak aja, jadi bukan dari satu sisi. Nah, dari pihak kami juga selama ini dalam menangani perkara ini sangat hati-hati. Kami tidak melakukan press con, kami tidak melakukan press release, karena ini anak-anak kita semua. Bukan kita mau diadu anak-anak, diadu bahwa ini salah, kalaupun salah ayo kita damaikan. Ini anak-anak, dan mereka berulang kali kami tanyakan, kalau kalian keroyok, kalian ini tolong kami disampaikan sebagai kuasa hukum dan anggap kami juga orang tua untuk menyampaikan apabila ada pengeroyokan, sehingga kami tahu, kami sampaikan ke pihak penyidik bahwa ada pengeroyokan. Tetapi anak-anak ini menyampaikan kami tidak ada pengeroyokan dan kami sepakati pada saat di KPK. Hanya proses bahwa ada pertandingan tanding atau duel atau apapun namanya, itu rencananya di ring dengan memakai sarung. 8 terlapor ini masih masuk sekolah ya sekarang, Pak? Masih, karena jadi gini, proses untuk saya harus sampaikan juga ya, bahwa scoring ini kan kemarin diinformasikan di media bahwa ini 8 orang. Perlu saya sampaikan, ini bukan 8 orang yang diskorsing. Ini seluruh yang hadir pada saat itu. Pada saat di toilet, di kantin, itu semuanya menjalani scoring. Dan itu kurang lebih 13 atau 18, saya nggak tahu, mungkin pihak sekolah lebih tahu ya. Tapi boleh dikonfirmasi. Dan ini scoring ini sudah dijalankan bukan setelah ada laporan. Kan laporan itu kan pada saat hari kejadian, mereka kan nggak tahu ada laporan. Tapi pihak sekolah juga sudah menjalankan semua pemeriksaan, investigasi, dan memberikan sanksi atau skorsing terkait seluruh anak-anak yang ada. Nah, itu seluruh yang terlibat ya, yang datang ke sekolah pada saat itu sudah diskorsing semua. Jadi bukan 8 orang, jadi sudah diskorsing dan sudah menjalani skorsing. Nah, dan memang kami harapkan pihak sekolah juga waktu itu untuk menyelesaikan ini dengan baik. Bukan, ya, kalaupun memang ada laporan, ya akan kita jalankan sesuai prosedur yang ada. Tetapi kami juga dari pihak kuasa hukum anak yang berhadapan dengan hukum, kami meminta pihak sekolah untuk menyelesaikan dengan restoratif justice atau dengan diversi. Karena itu aturan atau undang-undang. Tapi kalau berkali-kali juga, barulah terjadi yang hari Kamis itu. Ya, dalam hal ini mudah-mudahan ke depan bisa terjadi lagi dan bisa selesai, apalagi dengan
Komisi 3 ini mengawal perkara ini atau kasus ini. Kita berharap ke depan bisa selesai dengan baik, dengan cepat, dan dengan membawa keadilan bagi semuanya. Artinya anak korban juga adil diperlakukan, anak yang berhadapan juga diperlakukan dengan adil. Jadi kami minta ini dapat diselesaikan secara fair, secara transparan, dan secara adil. Kami juga minta pihak-pihak atau teman-teman wartawan juga bisa memberitakan secara fair, karena memang yang kita ketahui bersama, kasus bullying kita tidak benarkan. Kita tidak benarkan untuk kalau ada bullying. Jadi kami minta juga pihak kepolisian untuk menjalankan keadilan retributif, atau sama-sama bisa dicari faktanya, diperiksa bersama-sama, dan betul-betul faktanya bisa dibuktikan dan bisa diselesaikan dengan baik. Jadi mungkin tambahannya begini, supaya proses itu bisa berjalan dengan baik, tapi semua pihak harus punya niat yang baik. Bukan hanya sepihak aja dari pihak kami, anak yang dilaporkan, kemudian punya niat baik, tapi dari pihak lain tidak. Sehingga besar harapannya bahwa semua pihak punya niat dan niat yang baik. Jangan sampai, sekali lagi kita menggarisbawahi, jangan sampai ada motif-motif lain di lain upaya untuk reward, upaya untuk menyelesaikan persoalan ini secara hukum dan untuk kepentingan bersama anak-anak. Jangan sampai ada motif lain, karena kalau memang ada motif lain juga tidak menutup kemungkinan kami akan mengambil langkah hukum tentunya, kalau itu kemudian menimbulkan kerugian bagi 8 orang terutama yang kami wakili sebagai kuasa hukum. Itu poin terakhir mungkin yang akan disampaikan. Jadi itu sekaligus untuk kita sama-sama menjaga proses ini. Kira-kira itu. Ya, terima kasih. Terima kasih ya.